Hari ni macam sejuk sikit tau. Okay, right. So, bismillahirrahmanirrahim. Okay. Jom baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'alaina hikmatan wansyur alaina min hazaini rahmatil ya alhamar rahim. Rabbi sari sari wa yasir li amri wa hlu ugata bilisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam wa sallam ya rabbal alamin. Amin. Amin. Syafiq, nervous ke atau memang awak suka baca doa laju? Jadi dia biasa nervous ada dua, memang ada seorang, ada orang dia memang suka cakap laju, ada orang dia kalau dia nervous dia jadi laju sikit kan. Alright. So tak apalah. Terima kasih. Thank you so much sebab tolong baca doa. So hari ni cuaca puncak alam cuaca macam sejuk sikit. Korang malam tadi hujan ke? Takut semua banyak tak bangun ni tau. So saya pun tak nak lah paksa-paksa kan. Lepas tu, I'm not feeling so well pun sebab semalam suntik, tapi tak adalah. Tak adalah teruk mana, it's just like tengah saya punya sel darah putih tengah bekerja kan. So masih lagi okay, so tak ada hal. Alright, so kita sambung sikit latihan. Okay, so latihan nombor 5 ni. Soalan nombor 5. Bagaimanakah? Okay. Ni soalan nombor 5 ni soalan syuting. Okay, bagaimanakah syuting dengan Adam? Tapi Adam tak bagi jawapan kat saya. Syuting je yang bagi jawapan kat saya. Okay, bagaimanakah nitrogen di atmosfera dapat menjadi sebahagian daripada tisu haiwan dan tumbuhan dan kembali semula menjadi nitrogen di udara? Huraikan. So, biasanya soalan macam ni adalah soalan esei yang mengambil markah yang ada lebih kurang 10 markah. So, kita tengok syuting punya esei tau. So, syuting ayat syuting pertama, kita nitrogen terbebas di atmosfera tidak dapat diserap secara langsung oleh tumbuhan. Okey, pengikat nitrogen okay, dijalankan oleh bakteria pengikat nitrogen hidup yang hidup di dalam nodus akar legium. Okey, kalau macam ni kan. Ini poin satu. Poin satu. Okey, satu markah lah. Okey, poin satu, garis. Dan bakteria pengikat nitrogen yang hidup bebas di dalam tanah. Okey, so maksudnya ada bakteria tu. So maksudnya proses ni melibatkan bakteria. Okey, so ini adalah poin dua. Okey, so saya letak sini P2. Kilat menyebabkan nitrogen dioksida. Nitrogen dioksidakan kepada nitrogen dioksida. Okey. Yang larut. Amira Husna. Okey. Yang larut ke dalam air untuk membentuk asid nitrus dan asid nitrik. Okey, ni betul. Ni adalah P3. Kedua-duanya akan membentuk garam nitrat. Garam nitrat dalam tanah. Maksudnya dia akan larut menjadi garam nitrat. Ini adalah P4. Industri pembuat baja bernitrogen membekalkan baja nitrium dan nitrat. Okey, ini adalah P5. Okey, pereputan dijalankan oleh mikroorganisma pengurai untuk menguraikan tumbuhan yang telah mati. Okey, sebatinlah pertanyaan. Pereputan dijalankan oleh mikroorganisma pengurai dan mengurai untuk mengurai tumbuhan dan haiwan yang mati menjadi Tambah sikit je ni. Menjadi amonia. Okay, tu je. Insert tu je. Sebatian protein di dalam tisu badan diuraikan menjadi, oh ni. Alright. Okay, so. Tadi tu atas tu tak ada markah. Sebatian melalui amonifikasi. Yes, ini adalah P5. Amonium ditukarkan menjadi ion nitrat dalam proses nitrifikasi. Ini adalah P5, P6. Ion nitrit ditukarkan menjadi ion nitrat oleh bakteria nitrifikasi. Ini adalah P7. Nitrat diserap oleh tumbuhan, akar tumbuhan digunakan untuk sintesis protein. Ini adalah P8. Kemudian haiwan makan tumbuhan tersebut mendapat sebatian nitrogen yang dipindahkan dalam tisu haiwan. Ini adalah P9. Nitrat di dalam tanah kembali semula menjadi nitrogen melalui proses pendinitritan. Ini adalah P10. So, ini dapat 10/10. So, kesimpulannya daripada gambar yang ini, you guys ada tengok dalam buku teks awak, essay dia. Alamak, saya terdelete ni. Okay,
daripada gambar tu awak kena tukar dalam bentuk ayat. So kalau lah awak jawab A same untuk biologi SPM, cadangan saya tulis yang macam ni. Okay, tulisan dia kalau boleh senang untuk dibaca. Sebab awak kena ingat ramai pemeriksa ni sekarang kita menanda secara online. Okay, nah seterusnya. Ini adalah Huda. Huda dengan Ellie. So, Alhamdulillah dua-dua hantar. So, kita ada dua bentuk jawapan di sini lah. Okay, so ini adalah, okay, Fatin Insyirah masuk. Okay, ini adalah soalan nombor 7. Sekejap saya tengok soalan dia. Mana soalan dia? Alright, so soalan dia nombor 7. Cadangkan satu cara menghasilkan racun kimia yang dapat menghapus anak-anak. Okay, so kita macam mana nak hapus anak-anak itu dengan cara, okay, ini kita tengok. Alright, Alicia masuk. Okay, now ini adalah jawapan Huda. Ini adalah jawapan Ellie. Huda punya jawapan. Anak-anak hidup bersimbiosis dengan protozoa, which is correct. Ni P1. Yang ada dalam usus anak-anak bertujuan merembeskan enzim selulis. So, maksudnya protozoa tu yang hasilkan enzim selulis. Ini adalah P2. Bagi mencernakan kayu yang dimakan oleh anak-anak. Maka racun yang paling sesuai digunakan membunuh protozoa. Maksudnya kita bunuh protozoa, so maksudnya anak-anak itu pun akan matilah. So anak-anak tidak dapat mencernakan kayu. Okay, so ini P3, ini P4, yep. So very good. So saya bagi 3 bintang. So ayat dia cantik, simple je tapi senang nak faham. Anak-anak punya protozoa iaitu Trichonivia species. Okay. Trichonivia species hidup dalam usus kadang merembeskan enzim selulis. Ya, yeah, very good. P1 itu untuk mencernakan enzim selulis, selulosa. P3, anak-anak tidak dapat menghasilkan sendirian. Yes, very good. So, racun yang sesuai adalah membunuh protozoa. Ya, yeah, very good. P4, protozoa mati, ini pun terus mati. Alright, ini adalah FIFA, lebih kurang sama. So yang ni saya bagi ekstra satu sebab ada ekstra satu markah. So saya rasa AC awak dah cantik. So this one is nice. Okay. Yang ini Zafir seorang hantar. Zafir geng dengan siapa ni? Zafir dengan Radhi, tapi yang hantar kat saya Zafir sahaja. So harap-harap aku faham lah tulisan Zafir ni sebiji macam abang dia tau. So, kita baca dia punya soalan tau. Soalan Zafir adalah semua organisma bergantung antara satu sama lain untuk kelangsungan spesies. Apabila sesuatu spesies pupus, banyak spesies lain akan mendapat kesannya. So, kepupusan spesies mendatangkan kesan buruk kepada hidupan manusia. Berdasarkan penyataan di atas. Berdasarkan penyataan di atas, bincangkan langkah-langkah yang boleh diambil untuk memelihara dan memulihara alam sekitar. Macam mana kita nak jaga alam sekitar ni daripada lagi teruk. So senang kata ini adalah untuk kita jaga biodiversity ataupun kita punya hutan lah. Okay. So langkah-langkah untuk memelihara biodiversity di Malaysia. Awak kalau lah rasa confused pasal biodiversity, awak ingat contoh biodiversity dekat Malaysia ni adalah hutan hujan tropika. Kenapa kita kena jaga hutan simpan kita? Kenapa hutan simpan yang macam kat Sabah, Sarawak tu kita kena jaga? Kenapa kita ada hutan simpan yang macam kat Pahang tu kena jaga? So, itu adalah biodiversity. Contoh biodiversity kalau awak tak boleh bayangkan adalah hutan simpan. So, kenapa kita kena pelihara hutan simpan ni? So, kita tengok tulisan Zafir. Bismillah. Tulisan macam ni mencabar untuk saya. Lawa kan tulisan dia. Langkah-langkah yang diambil bagi memelihara dan memelihara biodiversity di Malaysia adalah dengan kaedah mewartakan hutan simpan. Okay. Ni facts tau. Kalau awak, ini adalah respon terbuka. Soalan begini, ini adalah soalan biasanya dalam SPM bahagian C. Iaitu adalah respon terbuka. Dan saya minta maaf, kalau zaman dulu, kita ada 4 esei, kita boleh pilih mana-mana. Tapi respon terbuka adalah esei tu satu pilihan dan awak wajib jawab. Okay, so dekat sini, kalau awak tengok Zafir punya jawapan, okay, jawapan dia macam ni tau. Kalau awak jawab esei, biasakan esei awak ada perkataan, ada macam ni. Facts, explanation. Fakta, explanation, fact, explanation. So maksudnya ini adalah satu tips nak bagi esei awak panjang sedikit. So, poin Zafir yang pertama, saya panggil ni F1.
mewartakan hutan mewartakan hutan simpan. Okey, kerana dapat menjadikan kawasan perlindungan bagi flora dan fauna. Okey, so ini adalah explanation dia. Serta kegiatan seperti pembalakan, penerokaan hutan serta memburu haiwan tidak dibenarkan dijalankan di kawasan itu. Ini so ini adalah explanation nombor dua. Maksudnya dalam satu fakta, biasanya satu fakta tu kita boleh bagi dua, satu atau dua explanation tu. Kita boleh bagi lebih. So, maksudnya saya rasa sama ke macam macam BM. Awak ada fakta, bawah tu explanation dia. Sometimes kalau cikgu awak ajar, ini cikgu BM saya dulu lah, dulu tau. Satu fakta, satu paragraf, explanationnya di situ. And then another paragraph tu adalah fakta seterusnya dan juga explanation. So itu suka awak. Macam kita bio, kita tak kisah pun benda tu. Tapi kalau itu memudahkan awak, so kita ikut awak lah. Okay, so yang ni, selain daripada itu menjalankan kaedah penanaman secara, selain daripada itu menanamkan kaedah secara berteres di kawasan Cerun Bukit bagi mencegah hakisan tanah. So di sini Zafi, ya, ini boleh. Ini adalah meminimumkan kerosakan pada alam sekitar. Yang Zafi buat ni menjalankan kaedah penanaman berteres di kawasan Cerun ni untuk tanam sayur, ini adalah untuk meminimumkan kerosakan. So ni fact kedua, bagi mencegah hakisan tanah, ini adalah dia punya explanation. Okay, so saya letak explanation number 4. Di samping itu, apa ni? Badan bertanggungjawab dan membina pusat informasi kehidupan. Oh, okay. Ini adalah untuk education, pusat informasi kehidupan liar dan taman negara bertujuan untuk penyelidikan dan pendidikan. Okay, ini adalah facts nombor 3 ni. Cancel eh. Facts nombor 3. Sekejap saya apa ni? Rekreasi, ekologi serta menjadi habitat bagi kebanyakan spesies hidupan lain di Malaysia. Okay. Now, ini rekreasi betul saya bagi. Ini adalah explanation number 5. Akhir sekali, kerajaan menguatkuasakan undang-undang. Yes. Apa-apa biasa menguatkuasakan undang-undang. Ini adalah facts nombor, ini tadi nombor 3. Ini facts nombor 4. Bagi mencegah penyalahgunaan hutan seperti atas perhutanan negara. Wow, mana dapat Zafir. Wow. Kesimpulannya, kita mesti menjaga kesimpulan dalam situ generasi akan dapat dinikmati oleh generasi akan datang. Okay, so ini saya boleh bagi. So kita tengok eh. Dah berapa Zafir dapat. Biasanya markah macam ni adalah 10 markah. Kejap eh. Kejap. Saya kata saya dah bijak sikit.
Eh, sorry. Saya nak pandai sikit bila call saya off dulu mic. So dapat semua 10 markah. So, sobat, you okay? Boleh tak? Okay tak? Eh, orang dah. Attendance dah 41 orang datang. 39. Boleh saya tengok attendance sekejap. So, kita ada Mirza, kita ada Amsyah. Amsyah dah masuk. Ya, Luqman masuk. Syafiq tadi baca doa. Jimmy, Zafir. Tengah baca Zafir punya ni. Zafir, awak punya tulisan sebiji macam Luqman. Nice lah, dapat 10 markah. So, okey lah ni. Ke saya rasa boleh tanda. Cuma saya rasa bila dah saya transfer daripada WhatsApp pergi ke Telegram, dia pecah-pecah sikit. So, saya struggle sikit nak baca awak punya punya essay. Tapi so far, essay dia adalah bagus. So, maksudnya korang tak ada masalah dari segi essay. Maksudnya, korang boleh tulis essay dengan bagus. So, this is nice lah. Yang ini kesimpulan ni, sebenarnya tak payah, tapi saya okey je kalau awak buat kesimpulan, sebabnya awak dah belajar bahasa Melayu kan, so awak dah tahu kemahiran menulis esei. So kalau awak boleh tulis esei macam ni, actually is good lah. Okay, right, so itu sahaja kita nak masuk bab baru. Do you have any question for this chapter? Ada masalah tak? Saya nak masuk bab baru dah ni. Okay. By the way, saya bagi awak masa. Kalau awak rasa stres, saya extend masa awak buat video yang saya kata kita buat ulang kaji revision tu. Saya extendkan untuk awak, ada sakit tangan saya sebelah. Saya extendkan untuk awak adalah sampai 3 hari bulan 7. So last awak hantarkan saya hari Sabtu Ahad. Ni lah. So minggu ni, saya tahu time biasa ni korang sibuk sikit. So korang boleh hantar video revision tu akhir hari Sabtu Ahad, okay? So do you have any question? Ada soalan tak? Ada soalan tak? Ya, tak ada. Thank you so much. So thank you so much Kak Zafir. Thank you so much Kak Eli Huda. And then thank you so much Kak Shuti kerana sudi nak hantar. Okay, yang tak hantar tu tak apa. Saya pun malas nak fikir buruk-buruk. So saya bersenuzon, korang sibuk je kan. So basically macam saya katalah, kelas zaman PKP ni saya tak boleh nak expect too much for you. Everybody has their own struggle kan. So basically the least thing yang kita boleh buat zaman ni, jangan judge orang lah kan. So kita relax-relax je. So far okay kan. So macam saya kata, kalau korang ada masalah bayu, kalau korang rasa saya too much, awak bagi tahu saya, just WhatsApp saya. So saya cuba cari titik tengah macam mana kita nak overcome ini, okay? Right, so far okay ke? Okay lah. Kita nak masuk bab 9 dah ni. Okay. Okay, cikgu. Alhamdulillah. So bab 9 nota saya ada bagi dekat dalam soft copy, saya ada bagi dekat group Telegram. So kita nak tengok bab 9 ni, macam saya rasa korang dah pernah belajar lah. Korang pernah belajar tak ni? Saya rasa macam pendengar rendah dah macam pernah biasa tengoklah. Pernah belajar tak? Pasal species, populasi, community, ekosistem. Nak? Tak ingat cikgu? Okay. So hari ni kita nak belajar pasal apa? Hari ni kita nak belajar maksud-maksud dalam ekosistem. Ada certain maksud yang korang kena ingat. So maksud-maksud yang korang kena tahu adalah, hari ni kita nak belajar pasal definisi habitat, species, populasi, ekosistem, community, ekosistem dan juga need. Kemudian niche. So kemudian ekosistem ni apa sebenarnya? Ekosistem adalah interaksi antara benda hidup dan benda bukan hidup. So kita nak cerita ni je hari ni. Relax-relax je. So minggu ni punya homework adalah salin esei si Zafir, Ellie, Huda dengan syuting. Itu je. Kalau syuting dah buat, syuting dah tak payah buat lah. Okay. So, itu je. Now, so hari ni kita nak cerita pasal, okay, species dan populasi. So, dekat sini, kalau lah awak tengok daripada gambar species dengan populasi, apa beza species dengan populasi? Nampak macam sama je. Apa beza species dengan populasi? Apa bezanya? Apa beza species dan populasi? Species boleh hasilkan anak, kalau populasi tak boleh. Okay, kalau situ saya bagi satu markah kat Farisha. Dia kata species adalah organisma yang boleh membiak menghasilkan anak. Betul. Tapi populasi ni pun boleh menghasilkan anak juga. Kenapa saya cakap populasi ni boleh menghasilkan anak? Kalau daripada gambar tu, apa awak nampak? Daripada species sama.
Yui, kalau lah kat sini, ini adalah sebenarnya kalau spesies dia boleh satu dua je. Tapi bila sekumpulan spesies, kita panggil dia adalah sebagai populasi. So apakah itu populasi? Populasi adalah sekumpulan spesies dia duduk kat kawasan yang sama. Okay, saya tulis kat sini. Ini adalah sekumpulan spesies spesies yang hidup di habitat yang sama. Maksudnya di kawasan tempat tinggal yang sama. Yang sama. So maksudnya kalau tak ramai, satu dua, kita panggil dia adalah sebagai spesies. Tetapi kalau kita kata sekumpulan lembu duduk dekat padang yang sama, so itu kita panggil dia sebagai populasi lembu. Keyword dia mestilah, keyword dia kalau orang nampak kat sini, mesti dia daripada habitat yang sama dan juga spesies yang sama. So itu kita panggil dia sebagai populasi. Kemudian awak tengok, apa beza populasi dengan komuniti? Apa beza populasi dengan komuniti ni pula? Apa bezanya? Apa beza populasi dengan komuniti? Apa yang awak nampak? Populasi tadi dia spesies ni sama, hidup hidup satu tempat. Kalau komuniti ni spesies lain-lain tapi hidup satu tempat. Yes! Dia adalah, kita nak kata dia adalah spesies atau populasi spesies lain. Ini satu, dua, tiga. Okay, so kita kata kat sini adalah, kalau ayat dekat sini kita nak kata adalah populasi populasi spesies yang berbeza. Yang berbeza, dia berinteraksi dan berinteraksi. Maksudnya dia bercakap-cakap, berinteraksi. So itu kita panggil dia adalah sebagai community. So community ni, okay, bila kita pecahkan gabungan semua ni, dia akan membentuk ekosistem. So ekosistem ni sebenarnya apa? Kalaulah saya nak bagi mudah, ekosistem ni sebenarnya dia adalah interaksi. Dia adalah interaksi antara faktor biosis dan satu lagi adalah abiosis. Kalaulah awak nampak biosis ni bio, kalau kita nampak perkataan bio, bio sebenarnya dia merujuk kepada benda hidup. Kalau abiosis, A kat depan merujuk kepada benda bukan hidup. Ini adalah saya, kalau saya cakap ni benda hidup. Ini adalah hidup. Yang ini adalah bukan hidup. So kalau benda hidup sebenarnya kita boleh pecahkan kepada tiga jenis. Satu, kita ada pengeluar. Kita ada pengeluar, kita ada pengguna, kita ada pengurai, PP, 3P tak? Pengurai, pengurai. Kalaulah abiosis, kita ada 6 lebih kurang 6 faktor. Apa dia kalau awak tahu? Dalam buku teks awak ada, kalau you guys ada buku teks kat korang, buku teks awak adalah pada muka surat 172 hingga 175. Ni kan ada buku teks daripada muka surat 172 hingga 175. So apakah faktor-faktor abiosis? Nilai pH. Yes, very good. Kita ada pH lagi. Suhu keamatan cahaya. Ya. Suhu keamatan cahaya. Keamatan cahaya, topografi. Lagi? Salah eja aku ni F eh. Topografi lagi? Iklim mikro. Ya, iklim mikro. Ada lagi satu tak? Kelembapan udara. Yeah, dan kelembapan udara. So hari ni kita nak cerita pasal faktor abiosis sahaja. Okay, so saya tak nak bagi banyak-banyak awak. Saya rasa korang
bangun pagi, hari Isnin bangun pagi pun, saya rasa dah satu pencapaian yang hebat kot untuk awak. Untuk saya lah, korang bangun pagi pun dah hebat lah. So saya tak nak push bagi banyak-banyak. Even though benda ni senang, kita relax dulu sebab dia Isnin kan, mandi blue sikit kan. So, yang ini awak kena tahu maksud dia. Ini adalah daripada buku teks awak. Saya ambil memang sebiji daripada buku teks awak. Pada muka surat 171 hingga 172. Habitatnya awak ingat tempat tinggal. Spesies adalah organisma yang serupa. Populasi sekumpulan organisma yang serupa. Keyword dia, dia mesti duduk habitat yang sama. Beza dia kalau spesies sekumpulan organisma yang sama. Populasi sekumpulan organisma yang sama hidup wajib dekat habitat yang sama. Kalau komuniti adalah daripada spesies yang berlainan, satu habitat, satu padang, satu tempat tinggal dan dia berinteraksi. Kalau ekosistem, dia adalah gabungan antara faktor biosis, mana faktor biosis dan abiosis. So, itu ekosistem. Dia mesti adalah biosis dan juga abiosis. Kalau niche adalah peranan sesuatu organisma. Dia dalam satu ekosistem. Okey, contoh niche, kita ada dua niche. Satu peranan, peranan satu organisma dalam persekitarannya. Contohnya niche dia adalah bakteria. Dia adalah fungsi dia sebagai pengurai. So, itu adalah peranan dia. So, organisma itu bakteria. Peranan bakteria dalam kawasan tersebut adalah sebagai pengurai. Kalau niche species adalah satu interaksi komponen biosis dengan abiosis persekitarannya. Okey. Ya, ini saya tak berapa show contoh dia apa ni. So, saya tak berani. Okay. So, niche, sesuatu organisma berubah-ubah, berubah-ubah mengikut fisiologi, morfologi. Ini adalah dalam metamorfosis. Yang ni serius saya dah lupa. Saya ingat kita ada dewasa. Lepas tu kita ada telur. Betul tak? Lepas tu lava kan? Lepas tu pupa. Betul tak? Lepas tu pupa ni kepompong kan? Lepas tu kepompong tu kalau lava tu dia macam ulat. Okay. So yang ini dia kata kita hayat mempunyai ini niche yang berbeza dalam setiap peringkat hidup. Sebab kalau lah dalam rama-rama, lava ni makan daun. Okay, bila dah dewasa, dia dah tak makan daun. Dia dah makan lain pula, dia suka madu ke buah-buah. So maksudnya ini kita katakan setiap dia punya ni adalah berbeza-beza. Kalau pupa ni dah jadi kepompong, dia duduk dalam tu. So ini yang kita panggil dia sebagai niche. Maksudnya dia ada peranan dan peranan tu boleh berbeza mengikut fasa kehidupan dia atau kitar hayatnya. Okay, now kita tengok kat sini eh. Hari ni kita nak cerita ni je. Komponen biosis. Okay. Nilai pH, suhu, keamatan cahaya, topografi, iklim, mikro dan juga kelembapan udara. Okay. Now pH. pH ni biasanya bila kita cerita pasal pH, pH ni biasanya kita merujuk pada keadaan tanah. Biasanya tanah kita nak pH yang berapa? Tanah. Tanah ni sesuai biasanya untuk organisma. Macam untuk serangga, bukan untuk macam haiwan, dia suka pH yang macam mana? 7 ke cikgu? Yeay, pH dia adalah 7. Okey, so tanah adalah habitat bagi beratus cacing juga mikroorganisma seperti bakteria dan juga kulat. Tapi awak tengok kalau tumbuhan, certain tumbuhan, okey, dia nak pH sedikit berasid. Contohnya pokok nanas. Nanas kena nas eh? Nanas eh? Melayu. Nanas eh? Bukan I eh? Bukan. Okey. So nanas ni biasanya dia nak hidup pH dia. Kalau saya tak silap tau, pH dia adalah sedikit berasid. Okay, so kalau lah awak tengok sini, kelapa sawit pun if I'm not mistaken dia sedikit berasid. So pH ni senang kata dia boleh mempengaruhi certain tumbuhan dan juga certain haiwan. Tetapi kebanyakan haiwan nak hidup dia memerlukan pH yang sedikit neutral ataupun yang neutral. Iaitu pH-nya adalah berapa pH dia? pH ada 1 sampai 14, tengah adalah 7. Kalau ke tepi sini, ini adalah asid. Kalau sini dia alkali. So nak berapa? Suka yang mana? Ya, of course lah 7. So ingat kalau pH ni biasanya ada kaitan dengan tanah. Kemudian kita kata adalah suhu. Suhu ni mempengaruhi aktiviti fisiologi tumbuhan. Contoh macam sekarang lah. Kalau sekarang sejuk kan. Macam korang sejuk.
daripada menuju kejayaan kan, lebih baik, lebih awak lebih rela tarik selimut. So itu adalah pengaruh suhu. So sebab tu saya cakap siapa yang boleh join kelas biologi pagi-pagi, join PDPR pagi-pagi adalah orang yang hebat. Maksudnya dia lawan rasa seronok nak tidur tu, shock nak tidur tu. Okay, awak buat benda yang lebih baik which is menuju kejayaan. So which is awak patut rasa bangga lah kat diri awak kan. Okay, sebab awak lawan dengan suhu yang sejuk tu. Okay. So kita ada kat sini suhu mempengaruhi fisiologi tumbuhan. Fisiologi ni apa? Fisiologi ni adalah satu nak cakap dia adalah apa yang berlaku dalam badan kita. Macam pengecutan otot, macam kita nak darah tu mengalir dalam badan kita, jantung tengah pam darah. So itu adalah kita kata fisiologi. Nah, perubahan suhu yang kecil dia boleh mempengaruhi kadar metabolisme sebab ada serta metabolisme dia bergantung kepada enzim. So enzim ni kalaulah berlakunya perubahan suhu, okay, tindak balas enzim juga akan berubah. So biasanya enzim ni dia nak efisien pada suhu berapa? Lebih kurang berapa kalau dalam untuk manusia biasanya enzim kita boleh bertindak balas dengan efisien pada suhu berapa? Pada suhu berapa? Saya berapa? Pada suhu berapa you guys? 37. Ya, 37. So suhu optimum untuk tindak balas enzim manusia adalah pada suhu 37. So kita awak ingat ni tau. Kalau yang ni macam ni. Sini adalah 37. Kalau 60, apa jadi pada 60? Enzim mati. Apa? Ya, apa nama enzim mati? Enzim kan macam royalties kan. Kita cakap kalau enzim tu mati bahasa ternyah asli. Yes, very good. Ini kita panggil dia sebagai ternyah asli. Okay. Sebab tu kita kena jaga suhu. Kalau demam tu biasanya kita akan kena make sure jaga suhu badan kita. Tetapi ada organisma yang boleh hidup pada suhu yang sangat ekstrim. Contohnya macam polar bear, dia boleh hidup dalam kawasan ekstrim sejuk, iaitu adalah negatif 14 darjah Celsius. Kalau rubah ni fox eh. Fox ni dia boleh hidup pada panas dekat gurun, iaitu pada mencecah pada 45 darjah Celsius pada waktu siang. So tengok sini eh. Ini adalah cacing dalam tanah. Perubahan nilai pH boleh menjejaskan aktiviti organisma yang mendiami satu kawasan. So mengurangkan kesuburan tanah. So awak kena tahu tanah ni kalau ada banyak cacing, kita kata tanah tu subur. Okay, so kita teruskan. Keamatan cahaya. Kalau cahaya, awak rasa apakah jenis organisma yang suka cahaya? Apakah organisma yang suka cahaya? Tumbuhan. Ya, tumbuhan. So senang kata, keamatan cahaya ni sangat mempengaruhi taburan tumbuhan. Pokok, kita baca kat sini eh. Keamatan cahaya dan tempoh cahaya matahari memancar di sebuah kawasan sangat mempengaruhi taburan tumbuhan, terutamanya tumbuhan yang menjalankan proses fotosintesis. Saya tulis di sini, dia adalah berkaitan dengan tumbuhan. Kenapa? Sebab tumbuhan menjalankan fotosintesis. Ayat kat sini ya, saya baca kat sini. Pokok tinggi yang terdedah pada, maksudnya pokok yang tinggi, dia terdedah kepada keamatan cahaya yang tinggi. Pokok yang dekat bawah, okay, bila macam tu pokok yang kat bawah, keamatan cahayanya adalah rendah. Ayat dia macam ni saya nak cakap. Ini katakanlah awak pergi ke hutan, awak perasan tak kalau hutan dia akan mewujudkan satu kanopi. Kanopi tu macam daun dia besar rimbun macam tu. Sekejap eh, sabar eh. Nampak tak saya punya pokok ni? Tak nampak. Sekejap. Saya kan belakang saya punya ni sebenarnya bersepah, sebab tu saya malas nak tunjuk. Saya buat ada pakai wallpaper belakang tu. Okay. Awak just ingat macam ni, awak masuk hutan, awak pernah nampak tak awak pandang atas? Masuk hutan, bila awak masuk hutan, awak pandang atas, semua atas tu banyak daun kan? So, bila banyak daun, okay, awak duduk kat bawah, awak rasa panas ke sejuk? Sejuk. Yes, sejuk. So, kita kata yang sejuk, awak duduk pergi masuk dalam hutan, sejuk tu disebabkan keamatan cahayanya adalah rendah. Kenapa? Pokok yang besar tinggi tu mewujudkan kanopi. Kanopi tu adalah macam orang kenduri kahwin, macam payung kan, kanopi. Keamatan cahaya tu hanya pokok yang tinggi-tinggi macam balak je yang dapat keamatan cahaya yang tinggi.
So bila kita dalam hutan tu, keamatan cahayanya adalah rendah. Bila keamatan cahaya rendah, jenis pokok dia pun dah berubah. So pokok-pokok yang boleh tumbuh dekat kawasan keamatan cahaya rendah, awak nampak kat sini, ini macam pokok pakis. So kalaulah saya nak lukis, katakan pokok besar, dia tumbuhkan kanopi. Daun cantik, saya lukis kan. So kita kata yang besar-besar ni, pokok besar ni dia dapat keamatan cahaya yang tinggi. Disebabkan pokok besar ni, ditunjukkan dia wujudkan kanopi, yang bawah ni, kita kata yang bawah ni, keamatan cahayanya adalah rendah. Bila keamatan cahaya rendah, jenis tumbuhan yang tumbuh pun lain. So yang tumbuh kat bawah ni, ini adalah pokok pakis. Kalaulah dekat Mat Salleh, ada satu lagi hutan namanya hutan konifer. Hutan konifer ni, kepadatan tumbuhannya adalah kurang. Kepadatan tumbuhannya kurang. Kenapa? Tumbuh hutan konifer ni, tumbuhan dia kurang berbanding hutan hujan tropika macam kita. Ini yang macam Mat Salleh yang selalu naik kuda. Kalau saya suka tengok cerita Twilight. So dekat situ Twilight tu biasanya itu adalah hutan konifer. Kenapa kalau saya kata hutan konifer, taburan tumbuhannya adalah sedikit berbanding hutan hujan tropika macam kita? Kenapa? Kenapa rasanya? Kenapa dia ada bilangan tumbuhan tu tak sama? Kenapa dekat konifer tumbuhan tu sikit? Kenapa kalau kat hutan hujan tropika tumbuhan banyak? Taburan tumbuhan adalah banyak. Why? Kenapa? Iklim kot. Kenapa dengan iklim? Yes, very good. Iklim. Apa kaitan dengan iklim? Kalau suhu. Kalau suhu. Sekarang kita tengah cerita pasal apa? Sini adalah bersedangnya sejuk lah. So awak rasa konifer ni selalu macam mana? Konifer ni saya nak bayar kau cakap Tamarind Highland sikit-sikit. Keamatan cahayanya macam mana? Rendah. Yes, biasanya kat sini suhunya sedikit rendah dan keamatan cahayanya adalah rendah. Bila keamatan cahayanya rendah, taburan tumbuhannya sedikit. Kalau hutan hujan tropika, keamatan cahayanya adalah tinggi sebab tu tumbuhan adalah banyak. Okay, so kesimpulannya kat sini, bila keamatan cahaya tinggi, banyak tumbuhan. Bila keamatan cahaya tu rendah, tumbuhan sedikit. Ada certain tumbuhan je yang boleh tumbuh. Biasanya tumbuhan yang memerlukan keamatan cahaya rendah adalah seperti pokok pakis. Macam Moses, lumut. So dia perlukan keamatan cahaya rendah. Iklim mikro. Iklim mikro sebenarnya kita nak merujuk kepada satu kawasan yang kecil. Okay, so dekat sini kita nak kata iklim mikro hutan kanopi. Ni dalam hutan ni, katakanlah saya ambil satu hutan, dalam tu kawasan itu sahaja, kenapa kita kata pakis ni dia tumbuh kat bawah adalah disebabkan bila kat bawah kelembapannya adalah tinggi. Suhu dia adalah sejuk. Keamatan cahayanya berkurang. Keseimbangan haba-haba dia pun berkurang. And then dia kata tekanan sejatan air dia pun adalah berkurang. So ini kenapa dekat bawah ni banyak tumbuhan? Ini kita merujuk kepada iklim mikro. So iklim mikro merujuk kepada sesuatu iklim di kawasan yang terhad. Okay, so kawasan yang kecil. So iklim mikro. Kemudian kelembapan udara. Kelembapan udara ni pun sama. Katakanlah kelembapan udara adalah kuantiti air yang ada dalam udara kita. Katakanlah macam sekarang, saya ambil satu contoh. Pokok yang dekat, katalah pokok dekat pesisiran pantai, tepi pantai, awak rasa kelembapan udara dia tinggi ke rendah? Kalau kat kawasan pesisiran pantai. Tepi pantai, angin bertiup. Apa awak rasa? Kelembapan udara, lama tak pergi tepi pantai kan? Lagi sekali kelembapan udara. Kelembapan udara dalam tu banyak wap air. Kalau dekat tepi pantai, dan udara kita banyak wap air tak? Tak. Awak nak cerita macam ni tau Syaz? Kelembapan udara yang tinggi macam dekat Cameron Highlands. Kalau korang sidai kain pun korang tak boleh rasa kain tu betul-betul kering. Tahu tak? Dia punya feel. Bila korang nak masak, korang nak goreng ke apa, lambat api tu. Kuali tu nak panas disebabkan udara tu banyak sangat wap air. So kesimpulannya, kelembapan udara ni kita rasa lembab, baju kita semua rasa lembab. So kita nak cakap macam ni, kalau tepi pantai, kita nak kata kadar transpirasi adalah tinggi.
kadar transpirasi tinggi kerana kelembapan udara adalah rendah. Okey, kenapa kadar transpirasi, apa kebaikan kadar transpirasi tinggi? Saya kata kadar transpirasi tinggi ni kadang-kadang ada kebaikan untuk tumbuhan. Kenapa tumbuhan ada masanya dia suka kadar transpirasi tinggi? Kadar transpirasi adalah ada molekul air keluar melalui daun. Kenapa kita nak banyak molekul air keluar daripada daun? Ini adalah transpirasi. Apabila banyak molekul air keluar daripada daun, proses apa dekat akar ni? Proses apa ni? Proses apa ni? Saya jawablah sebab dah pukul 9.40. Okay now. So kita nak kata kadar transpirasi ni meningkat. Apabila kadar transpirasi meningkat, ada banyak molekul air dan juga mineral akan diserap oleh akar. So kita kata kat sini, kelembapan udara memainkan peranan untuk penyerapan molekul air. Kalaulah dekat udara kita kurang molekul air, kadar transpirasi meningkat. Apa kebaikan kadar transpirasi meningkat? Ia akan menyebabkan banyak molekul air diserap. So, bila banyak molekul air diserap sampai ke daun, air ini akan digunakan dalam proses apa? Tak semua air itu akan keluar 100% melalui kadar transpirasi. Ada 10% air dekat daun itu akan digunakan dalam proses apa? Fotosintesis ke? Yeah, proses fotosintesis. Yang ini sebenarnya saya tengah flashback balik dalam buku teks awak adalah ini dahsyatnya biologi dalam bab 4. Alright. So, kita nak kata kat sini kelembapan udara, tengok ada kawasan yang suka kelembapan udara yang tinggi. Contohnya Pakis. Pakis ni dia nak kelembapan udara tinggi. Dia suka lembap. Ada tumbuhan tak suka lembap. Susunan kata, kelembapan mempengaruhi certain organisma atau tumbuhan. Contoh macam cacing-cacing, dia suka kat kawasan yang lembap. Dia tak suka kawasan yang kering. Kenapa saya kata kawasan yang lembap? Bila korang, pernah tak korang pergi dekat tanah, lepas tu kawasan yang lembap, kan ada batu. Bila korang buka, ada banyak organisma kat bawah tu. So, itu adalah kawasan yang lembap. So, senang kata kesimpulannya, kelembapan ni mempengaruhi taburan organisma. Kalaulah di kawasan kering, organismanya lain. Kalau di kawasan yang lembap, organismanya juga lain. So, itu yang kita belajar pasal faktor abiosis. Okay, kemudian topografi. Topografi ini sebenarnya merujuk kepada ada tiga. Okay, akar. Dia ada merujuk kepada akar. A, K, A. Akar, iaitu altitude, kecerunan dan juga aspek. So, ciri fizikal. Ini macam geografi sikit. Okay, so dia merujuk kepada ciri bentuk muka bumi. So kita kata altitude ni adalah kedudukan. Semakin tinggi altitude, okay, semakin rendah kelembapan relatif tekanan atmosfera. Senang kata bila korang daki gunung, sebenarnya oksigen dekat kawasan yang atas tu oksigen adalah sedikit. So saiz tumbuhan-tumbuhan juga adalah sedikit. Contohnya macam awak pergi Gunung Kinabalu, kat paling atas sekali, tak ada banyak tumbuhan pun. Sebab altitude dia makin meningkat, kandungan oksigen dia makin berkurang. So, taburan organisma hidup pun dah makin berkurang. Kemudian kita tengok kecerunan. Kecerunan adalah senang kata cerun kan? Kita tengok, kalau kawasan yang curam ni dia mudah terhakis sebab ada air deras mengalir. Okay, so kita nak kata dekat situ tumbuhan tu adalah kurang. Tetapi kalau kecurunan tu kat tepi pantai, okay, ada tiupan angin, ada sinaran matahari, dia mengadap ke cahaya matahari dan ada air, dekat sini tumbuhannya adalah lebih padat. Tetapi kalau kecurunan, cerun sahaja tapi kawasan terhakis, sini tumbuhan adalah kurang. So senang kata apakah bezanya? Aspek merujuk kepada tiupan angin dan juga cahaya matahari. Tetapi kecerunan adalah lereng bukit yang terhakis akibat
pergerakan air. Alright, so itu sahaja. So kesimpulannya, faktor biosis, kita belajar berapa faktor biosis? Ada berapa faktor? 5 ke 6? 6. So kita ada nilai pH, kita ada suhu, kita ada kelembapan cahaya, kita ada iklim makro, kelembapan udara dan juga topografi. Topografi ini kita boleh pecahkan kepada berapa tadi last kali yang kita belajar? 3. 3. Apakah itu? Altitude. Yeay, thank you Adlina. Sedar dengan suara awak. Altitude lagi? Kecerunan. Ya, kecerunan. Satu lagi? Aspek. Ya, aspek ni sebenarnya kita nak cerita, nak kaji dari segi apa? Tiupan angin dan cahaya matahari. Yes, tiupan angin dan cahaya matahari. So, itu sahaja untuk hari ini. Do you have any question? Ada masalah? Korang ada masalah tak? Tak ada. Okay, agaklah. Okay. So, saya habiskan cepat sebabnya saya rasa awak perlukan rehat awak. So, thank you so much. Saya jumpa awak esok pada pukul 10. Esok saya buat pukul 10 suku. 10 suku sampai 11 suku sahaja. So, thank you so much. Saya bukan nak halau tau sebab awak ada lagi next class. So, saya nak bagi awak take 5. Okay, so saya rasa any sebelum apa-apa kelas sepatutnya kalau boleh saya cuba nak bagi awak ada gap 10 minit sebelum next kelas. Okay, so untuk kejap saya off dulu di sini. Dan saya habiskan recording sekejap, saya nak ambil gambar untuk kehadiran. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so saya stop recording. Stop dulu.